Media. Terima poin. Di triple point ini, nilai dikalikan 3. Setelah itu juga, di salah satu jawaban akan ada suara ini. Uang lagi nih, ada kata kejutan 3 juta rupiah. Kalau sapu bersih ada 2 juta rupiah. WAT, wow aku terkejut juga belum keluar 2 juta rupiah. Nilainya besar, wow, hadiahnya juga luar biasa, 7 juta rupiah. Yuk kita lanjutkan, kita akan bermain dengan Ibu Lisa dan juga Disti, maju ke depan. Oke, okay. Disti, Ibu Lisa, itu bulu mata, ya Anti badai. Anti lesus. Kayaknya Ibu Ngedip juga itu taksi berhenti, Bu, depan rumah. Misalkannya gini. Ada hujan. Iya. Kanopi lewat ya, Bu, ya. Benar. Siap ya. Bu Lisa, Adisti bersiap. Satu tangan dekat tombol. Kita akan segera mulai permainan kita. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Ngobrol sama tetangga. Ngobrol sama tetangga. Iya. Survei membuktikan. Ngobrol, ibu hebat, top survei, bagus banget, keren banget, hebat banget nih. Mau main atau lempar? Main beneran. Main. Main ya? Main ya? Main ya? Akhirnya kita main dan keluarga Yunus, terima kasih Adisti. Permainan pertama kedua yang main adalah keluarga Rahmat, tapi nilainya dicuri, direbut. Kali ini nih, mereka masih nol. Uang udah banyak. Hati-hati direbut. Belum apa-apa nih sudah ada 84. Akilah. Iya. Menurut Akilah selain ngobrol ataupun gosip, apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Belanja. Belanja. Apalagi kau ke tempat belanja tuh ya. Niatnya beli gula doang. Pulang segerobak sembako. Survei membuktikan. Ayo. Ada gak? Ada gak ya? Belanja. Weh. Kata kejutan. Nih, buat belanja 3 juta rupiah. Luar biasa loh, 3 juta loh. Ayo kumpulkan. Lumayan, mulai tebel. Ingat ya, saya bilang ada 7 juta. 3 juta sudah diambil, ada 4 juta rupiah lagi. Viral. Stres mulu dari tadi. Pak Yunus, anaknya dua-duanya mukanya gampang stres ya. Diam gitu ya. Tenang aja Viral. Apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Main HP. Sampai panas, sampai lobek, tiduran gini, jatuh lah. Ayo, main HP. Bagus.
Bagus. Dua lagi nih. Dua lagi sapu bersih dapat 2 juta rupiah. Nomor 2 dan nomor 5. Ini kalau sapu bersih, aduh, keluarga Rahmat gak dikasih napas. Nol. Aduh, aduh, aduh. Tapi uang banyak sih. Tapi pulang ya nol mah ya nol ya. Siap. Re, apa yang dilakukan ibu? Aku terkejut. Ada 2 juta rupiah. Ini akan bisa saya berikan kepada Rere dan keluarga, Pak Yunus. Kalau jawabannya ada, Re. Kalau jawaban aku ada. Iya, kalau jawabannya enggak ada, 2 juta ini akan saya kirim ke keluarga Rahmat tanpa melakukan apapun. Siap ya? 2 juta, kita pegang berdua. Harus ada. Harus dong. Selain gosip, ngobrol, belanja, dan main HP. Apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Nongkrong. Nongkrong. Ibu-ibunya ibu-ibu anak nongkrong. Noski di kafe, ya, nonton konser, ya, bioskop. Jangan terlalu banyak. Ya, ya, ya. Apapun jawabannya tidak akan saya ambil. Cuma yang depan saja. Kalau ada yang dibuat kamu. Kalau tidak, saya kirim ke tetangga. Survei. Membuktikan. Ada. 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 Tapi nilainya masih nol. Wow, nilainya di sini tinggi dong. Tapi uangnya tipis. Ini udah ditambah tadi 3 juta. Kata kejutan. Masih ada tenang, masih ada 2 juta. Ini sapu bersih. Ayo, Pak Yunus dan Bu Lisa harus bisa. Bayangkan, Pak Yunus bayangin Bu Lisa deh. Kau udah ngobrol, gosip, lupa waktu. Kau udah belanja, lupa waktu. Kau udah main HP, lupa waktu. Selain itu, apalagi yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu, Pak? Keasikan nyuci. Nyuci. Nyuci terus. Iya. Saking keasikannya, baju yang dipakai dicuci juga. Iya benar. Kalau lupa waktu nyuci, disyukuri, Pak. Berarti bersih. Matiin mesin air. Tapi lupa. Iya, matiin mesinnya. Survei membuktikan. Ada gak ya? Yuk. Yuk, silakan diskusi. Keluarga Rahmat mau banget dapat nilai. Itu bisa terwujud jika ini tidak sapu bersih. Bu Lisa siap? Yuk pikirkan lagi. Aku tuh kalau lagi ngapain kok suka lupa waktu gitu. Nonton. Sebentar. Apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Nonton acara stasiun televisi, Family Radio. 5 juta rupiah. Ini punya ibu ya, yang punya kalian, maaf. Salah megang. Habis jawabannya bagus. Kalau nonton Family 100 itu semalam apapun itu sampai lupa waktu, habis seru banget. Ya kan? Ikut senang, hadiahnya banyak. Banyak, ilmunya banyak. Iya.
Alhamdulillah. Makanya kan ini nomor satu. Alhamdulillah. Oke, siap ya. Nonton TV, suka lupa. Survei membuktikan. Ada. Nonton TV atau film drakor tuh. Sabu bersih. Harus sabu bersih dapat 2 juta rupiah. Tadi nonton TV termasuk nonton film, mungkin drama Korea termasuk di sana. Siap ya? Fokus. Tenang. Baru mau jawab. Satu lagi. Apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Main sama teman-temannya. Sambil nongkrong di kafe gitu kan? Enggak juga sih. Kadang cuma reuni-reuninya. Okay. Survei membuktikan. Di sini kalian gak usah perlu uang lagi. Kalian perlu poin. 0. Poin aja, fokus poin. 1-1. Poin pun ada nilai uangnya. Kalian 0 gak malu. Lihat, sekarang ada 195 poin. Mereka 198. Kalau kalian bisa jawab, setidaknya bisa mengimbangi. Beda 3 poin doang. Perhadi siap. Apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Make up atau dandan. Oke. Raffi, apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Masak. Seneng nih kalau gak baju-bajunya beda-beda, seru. Adisti, apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Dandan. Mulai gak seru? Bu Fitri, apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Beres-beres rumah. Ada 3 jawaban tuh. Beres-beres rumah, masak, sama make up. Pak Mamak kok ngerasa, enggak deh, punya jawaban sendiri, boleh banget. Tenang aja dulu. Nih, ibu-ibu nih. Tarik napas dulu. Ini berarti kalau dari pertanyaan itu termasuk identik dengan ibu-ibu. Iya. Siap Pak Mamak? Siap. Apa yang dilakukan ibu-ibu sampai lupa waktu? Dandan mau ke kondangan tuh geser lama itu. Suka lupa waktu, kita mau jalan aja berapa gitu. Dandan. Kita mau hadir ke akad nikah. Dandannya lama, keburu cerai tuh itu. Saking lamanya itu dandan. Ganti baju 4 kali. Iya benar. Ganti baju 4 kali. Lama dah dandan. Tadinya mau ke KUA, ke pengadilan agama aja dia. Siap ya? Siap. Kalau itu ada, kalian nilainya mengimbangi. Siap. Kalau enggak ya udah, jauh. Survei membuktikan. Tidak, ayo. Dandan, make up. Kesempatan disia-siakan. Aduh, padahal bisa membuat pecah telurnya. Dari tadi saya ngasih kode. Ini ibu-ibu banget. Dan jawabannya nomor 2 adalah? Arisan. Tadi ngumpul sama teman, nongkrong itu
menuju ke sana tapi nggak detail arisan. Maka tadi Akila ngomong, ya reunian gini, kok kamu tadi jawabnya arisan. Benar. Iya, sayang sekali. Jadi 0-0. Dan keluarga Yunus yang dapat nilai lagi.